Assalamualaikum, sekali lagi bersama Aunty Jaha dalam menyediakan resepi salmon panggang sop avocado. Okey, sebelum tu jangan lupa ya untuk subscribe, like dan komen di channel Akmal. Okey, bahan utama ikan salmon. Ikan salmon ni telah diperap dengan lada hitam dan garam. Sediakan puyuh yang telah dipanaskan dan masukkan sedikit minyak olive oil di atas ikan dan dipanggang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah boleh letak di dalam puyuh. Dan kita tutup dulu bagi dia masak. Okey, sekarang kita dah nampak masak dah. Kita pusing dia, kita balik-balikkan ikan itu bagi masak dia sekata dan kita tutup lagi. Okey, dah masak nampaknya. Okey, kita dah boleh angkatkan dan diletakkan di atas pinggan. Okey, ni ikan dia. Kita asingkan dulu. Sekarang kita sediakan sos avocado yang cukup special. Okey, kita pakai setengah saja avocado dia. Kita buang biji kat tengah dia. Okey, biji dia kita simpan sebab biji dia ni bagus ni kita buat blender. Jadi kita sebut. Okey, sekarang kita lenyek-lenyekkan avocado dulu. Kita masukkan ambil tomato dan dipotong dadu, setengah biji tomato dipotong dadu dan dimasukkan dalam avocado yang dilenyek dan tambahkan sedikit tomato cherry dan digaul-gaul bagi sekata. Dan sedikit cili padi untuk sedikit kepedasan. 4 biji cili padi kita cincang dan masukkan di dalam avocado yang telah dilenyek. Seterusnya kita ambil sebiji bawang, setengah biji bawang saja. Kita potong dadu bawang. Tadi masukkan dalam avocado tadi. Dan digaul bagi sebati. Seterusnya kita masukkan perahan lemon dan digaul sebati. Dan 2 biji bawang putih dicincang dimasukkan di dalam avocado tadi. Okey, dan digaul-gaul dan masukkan sedikit garam dan sedikit lada hitam dan sedikit jintan putih. Lepas tu, kita masukkan sedikit daun ketumbar dipotong halus dan dimasukkan di dalam avocado tadi dan digaul. Okey, seterusnya kita masukkan gajus, butter gajus untuk bagi rasa dia yang sangat unik. Kita masukkan gajus. Lepas tu kita perap dulu sekejap atau kita boleh simpankan dulu di dalam peti ais. Sementara kita hidangkan ikan salmon dalam pinggan.
ambil 2 atau 3 batang timun, dihiris nipis. Dan 1 batang carrot juga dihiris nipis. Sedikit buah zaitun, jeruk buah zaitun untuk hiasan. Ini semua untuk hiasan dia ya. Dan sedikit tomato cherry untuk hiasan juga. Okey, kita ambilkan ikan salmon yang telah dimasak tadi. Kita potong 2. Oh, tebal sangat, kita potong nipis sikit. Dan sedia dihidang di dalam pinggan. Susun lapisan carrot dan masukkan ikan salmon yang telah digrill di dalam salad, potongan salad, dan disusun di atas pinggan. Okey, sedia disusun dan kita ambil tomato, disusun mengikut kreativiti masing-masing. Untuk bagi kita punya makanan tu lagi berseri-seri. Dan kita masukkan gulungan timun sebagai hiasan di tepi salmon. Nanti semua hiasan dia semua boleh makan ya. Dan kita masukkan sos avocado kita bersama ikan tadi, dia kita letak di atas dia. Okey, sedia untuk dimakan. Cantik kan? Dan kita taburkan sedikit kacang gajus. Okey. Sangat berwarna-warni hidangan kita untuk hari ini. Sungguh enak dimakan.